Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Irma Reka. Di video kali ini aku mau daur ulang barang-barang bekas, bahasa kerennya DIY. Oke, langsung aja kita ke videonya. Aku bikin beberapa barang dari barang bekas. Yang pertama dari kardus bekas, aku akan membuat box trunk atau apa itu ya. Bahannya kardus, kain ada motifnya yang dan kain polos serta lem. Kain polos, lem dulu ke kardusnya. Kenapa aku kasih kain polos supaya nggak nerawang, soalnya atasnya itu nerawang yang kain motifnya itu loh. Baiklah, kita lem dan tara, boxnya sudah jadi. Ini aku mau buat tempat mainan anak aku supaya lebih ketata rapi dan nggak berantakan, apalagi kan aku tinggal di kontrakan ya, tempatnya kan sempit nggak luas, jadi harus pintar-pintar. Nah, mainannya udah aku masukin, jadilah seperti ini. Ini dari kardus bekas, dan ini kardus bekas bungkus apa sih, rak vintage gitu. Dalamnya aku isi baju-baju yang udah nggak kepake, aku mau lapisin pakai kertas kado. Kita lem dan tara, ini sudah jadi. Niatnya ini tuh untuk rak gitu, rak dinding juga, aku tempel di tembok seperti itu. Dan ini ada bekas bumbu yang udah rusak tutupnya, aku buat tara. Ini yang tadi aku lilit pakai tali rami sampai semuanya tertutup dan dilem. Yang keberapa ini ya, lanjut, ini adalah toples bekas. Aku mau bikin tempat duduk untuk anakku. Toples bekas aku tutup pakai baju yang udah nggak kepake. Ini pakai jahit tangan ya. Ini aku lagi buat untuk dudukannya, maksudnya yang empuknya itu. Aku juga sama jahit pakai tangan. Nah, untuk empuk-empuknya itu aku pakai kapuk bekas sisa apa sih namanya, bantal. Aku bikin untuk empuk-empuknya, empuk-empuk apa ya, maksudnya untuk atasnya itu biar apa sih, enggak keras. Berhubung anak aku kan belum punya kursi, ya udahlah aku manfaatin barang yang ada kan bun, daripada beli ya. Ini untuk proses pemotongannya, semuanya aku pakai jahit tangan karena aku nggak punya mesin jahit. Ini sudah jadi, tinggal dijahit lalu diisi pakai kapuk tersebut. Caranya mudah banget dan ini nggak pakai modal. Dan ini aku buat untuk mejanya ala-ala gitu dari kardus. Tara, sudah jadi. Ini untuk kursinya dan mejanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.